Hai. Karena aku baru kemarin kan aku kan baru balik dari Malaysia ya. Terus baru sempat ambil gift kemarin di teater. Terus ternyata banyak banget giftnya. Terima kasih ya. Banyak banget. Kemarin aku dapat ini guys. Kan harusnya aku mau kasih lihat soalnya lucu banget. Lama ya nyarinya, susah guys. Ih lucu banget, dia nangis terus kayak udah teh berbulu. Sama dia lucu banget soalnya dia kayak pegang bunga gitu kan, tapi aku naruh blind boxnya tuh berantakan banget soalnya udah banyak banget. That's why nanti aku baru mau rapin blind box. Lucu banget guys, kemarin aku kan di Animangaki itu kan banyak jualan ini kan, apa blind box gitu, tapi kita tuh nggak bisa ngiter-ngiter, jadi aku nggak beli apa-apa. Oke, kita taruh dulu ya. Kayaknya blind boxnya bentar lagi udah mau 100 deh guys. JKT48 nggak mau bikin merchandise blind box kah? Eh guys, ingetin aku guys, aku harus cuci sisir. Gift Kak Dinda. Kemarin udah aku ambil semua, belum ada nama Kak Dinda. Apa belum ditaruh kali? Ini dia guys, lagu orang dewasa. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Orang dewasa banget kan? Hai Kak Ramadita, hai Kak Apai. Kemarin dapat patchnya siapa? Kemarin aku nonton Seventeen tapi nggak dapat photocardnya kak, udah habis. Mau lihat gak aku beli ini kemarin di Malai? Sebenarnya aku nggak suka kapibara guys, sebenarnya yang suka kapibara itu si Tepi. Jadi aku kemarin berburu kapibara itu demi Tepi. Kapibara yang aku taruh di sini itu juga punya Tepi. Mama aku beliin buat Tepi, tapi aku pinjam soalnya lucu. Ini juga kemarin lucu banget gak sih kapibara pakai strawberry. Matanya mana sih? Untungnya
bisa aku taruh di sini. Untungnya ku pilih itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Ada gempa di mana tuh? Ah, susah banget dia pakainya. Untungnya. Tadi aku lihat ada orang yang mau daftar gen 13. Itu kan tadi satu yang strawberry, ini dua. Ini tiga. Sebenarnya dia tuh ada kepalanya, kepala wortel gitu. Nah, ini aku beli ini di TikTok. Sebenarnya ini mirip banget sama yang beli di Malai. Jadi artinya sebenarnya aku bisa beli di TikTok, tapi aku malah membeli-belinya di Malai. Tapi murah sih yang di Malai. Ini lucu banget gak sih dia minum? Bukan nge-like, dibilang ke telepon. Tunggu dulu. Ada yang harus gue kerjakan. Aduh, capek banget guys. Turunin 19 lantai. Bentar ya guys. Sekali lagi. Tau suka sih lagunya. Ya udah deh ini aja. Serius ada gempa? Di mana guys? Hai Kak Banderski. Seakan ku tak pernah ada. Solo kencang, oh my god. Kalian ada yang dari Solo gak? Pasti ada ya. Stay safe guys, insya Allah. By the way, ini lightstick bisa dibersihin loh guys. Kita bersihin dulu ya. Jadi di Amelia Room open PO lightstick lagi guys. Enggak sih, bukan open PO. Bukan open PO lagi, tapi baru buka PO. Masa kan gak punya lightstick sekeren ini? Lightstick mana yang bisa muter-muter? Tinggalkan diriku. Kau hancurkan aku seakan ku tak pernah. Aku kan bertahan meski tanda. Salah lirik. Menjang kisahnya. Jujur aku gak tau kenapa dia kebuka begini.
kayaknya aku terlalu bersemangat deh tadi. Oke, dia masukin dulu. Apa? Eh, Kak Fitz, makasih ya gift-nya. Nanti aku pakai. Tunggu tunggu hujan. Pakai enggak, aku enggak suka pakai helm, enggak deh bercanda. Buat apa lagi helm kak? Aku ada helm kok di rumah. Sayang, mendingan disimpan. Buat Karama, buat adiknya Karama. Kemarin ada lagu apa gitu ya? Mana sih lagu kebangsaan saya? Nah ini dia nih, genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku. Kak Rizal. Gimana sih? Siapa yang besok ikut AFC? Besok kita ke Taman Mini. Oh my god, lama banget loh besok AFC-nya. For the first time saya melakukan kegiatan AFC selama itu. Kalian sadar gak aku AFC mulu 5 kali berturut-turut? Aku takut yang nge-apply AFC dan ke Verif terus-terusan bosen ngeliat aku. Hanya untuk aku. Tapi ternyata kamu dan Kak Faris mengkhianati aku. Kamu juga follow foto sama Ella ya? Yeay! Ini belum masuk banget gitu loh. Gak bisa. Udah bersih. Aku baca katanya ada yang minta buat dimasukin ke e-commerce. Ayo. Mungkin. Yeay. Hai Kak Ibnu. Dibayarin fansnya Ella itu real. Oh. Oke. Diterima alasannya ya. By the way aku udah selesai revisian. Udah diokein sama dospem aku. Tinggal kirim ke ketua penguji sama anggota penguji. Habis itu baru upload revisinya. Keren kan? Kalau dari semua warna ini aku paling suka warna ini, bagus nih. Kuning juga oke banget. Yeay, kemren. Tapi di mana nanti kau
nanti mau kado apa album? Gak mau kado. Betul, kuning untuk di notice Lia. Betul. Kalau kamu tidak punya ore light, nyalakan warna kuning. Ku kan menghilang jauh darimu. Hai Bang Dims. Gak verif event OFC, tapi see you VC. See you VC kagung. Kamu sekarang jadi ini, content creator ya? Lucu deh kagung. Tapi di mana kau terluka, cari aku. Terus kemarin aku dikasih ini. Ini adalah photocard. Isinya, WCG gak Sabtu, udah lama gak fotoin kamu. Iya nih, gimana sih Lia Oshi? Lia Oshi. Katanya kamu mau fotoin aku terus, Lia Oshi. Aku WCG. Nah ini semua fotokart aku selama di Pesta Pora. Latihan Pesta Pora Malang. Satu fotografer dia ngefotoin aku sebanyak ini dan dia jadikan fotokart. Keren kalah hit. Cantik banget deh. Suka yang ini. Keren deh guys, sumpah dia emang selalu effort kalau kasih aku gift atau enggak. Waktu itu aku ulang tahun, dia bikinin kayak kado gitu, kado gift box, tapi pas dibuka isinya foto aku semua. Terima kasih ya kak, bagus semua, makasih ya, nanti aku bagi-bagi kalian ya. Bercanda kak Wahid. Bagi dong fotonya nanti deh kak Rama, kemarin aku liat konten TikTok kamu yang mobil. Ini cantik banget nih. Ternyata member cantik banget ya kalau udah kena cahaya panggung. Bahkan ada foto aku di bandara. Cool. Karangga. Karangga besok aku OFC 4 jam. Dan Karangga gak ikut. Gimana itu kak? Kemarin selama di Malaysia aku lagi dengerin lagu ini guys. Change mind. Kamu kalah Kak Faris. Aku gak very frail. Wah. Gak apa-apa Kak Denny, kemarin kan kita udah ketemu. Makasih ya udah datang. Lia udah liat konten aku yang Amerisha Usyara belum? Udah. Lucu kagung. Emang kapan gak cantik? Kapan ya? L for apparel, L for Lia. Oyen gaming, ngopi malam enak kayaknya. Enggak bisa sih aku. Saya enggak bisa minum kopi, yang ada saya sakit perut.
Kita bukain fan letter yuk. Kemarin aku dapat fan letter tapi belum aku bacain. Jadi sebenarnya ini dari siapa sih? Aku punya sendal lucu, guys. Nanti aku pakai ya. Kamario, makasih ya blind box-nya. Oh, iya. Aku mau yang lychee berry. Yang pink. Soalnya lucu yang pink. Yang hijau juga lucu sih. Tapi kayaknya yang pink aja deh. Shippai shite haji wo furite. Dear Aurelia, fans far yang nggak dapat VC gimana Lia? Ya udah nanti kita VC lagi bulan depan. Lat boleh buat property to shot gak sih? Nggak tahu aku. Kayaknya boleh deh kalau kakak yang pegang. Kolatnya Kamin, Kak Adit. Batuk Bu, iya Bu. Kazewa Yanda. Aku sama di Malaysia tidak berburu Pokmart, Kak Mario. Karena aku nggak, aku sebenarnya nggak ngikutin sih, nggak ngikutin gituan. Tapi lucu sih, emang lucu. Makasih ya, itu lucu banget tau. Ada merchandise dari BDBH. Kemarin aku masuk ini guys, senbatsu lucunya BDBH. Mantap gak? Katanya lucunya lucu effortless. Bahagia dan banyak halu. Aku udah vote, vote apa? Bulan lalu temanku. Oh iya, aku request baju BDBH warna pink terus beneran dibikinin guys. Ntar aku pakai ya. Iya, merchandise-nya lucu banget by the way, mana ya? Nih, warna pink juga mereka bikin. Thank you ya kak. Ajarin dong cara nulis sebagus ini gimana sih? Ngeliat aku keinget Chibi Maru Kocan. Itu sebuah pujian atau enggak? Ih lucu ada ini. Request Sara Sukinanda dong. Serius, aku nggak tahu. Masa sih?
gift-nya hilang kak, kak. Aku ngambilin gift yang ada doang sih. Kalau nggak ada berarti aku nggak terima. Mungkin nyelip deh di member lain. Makasih ya kak Edi. Semoga bisa ketemu secepatnya. Maaf ya kita belum bisa ketemu. Gak apa-apa bang, gak apa-apa bang Dimas. Welcome to Srat-Srat Era Rel. Iya, adekku lagi pilek kan. Aku juga kayaknya flu. Udah mau flu gitu loh gara-gara bersin-bersin terus. Tapi nanti aku minum obat. Soalnya besok udah mau OFC. Gak mungkin kan aku batuk-batuk di depan apa kakak-kakaknya. Kalau boleh nanti aku copot platnya dari mobil. Ih sayang gak sih? Gak bisa bikin ini aja, apa palsu. Buat foto doang kan, property to shot. Hai Cilia, bagaimana keseruan kesehariannya? Semoga Cilia dan keluarga senantiasa dalam kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Lucu deh, Kak Ilham. Kalau boleh jujur, aku bukan Cilia Osi, tapi aku selalu mengikuti update dari Cilia. Tapi aku tahu takut ketahuan sama Raisa. Terima kasih sudah menjadi salah satu penyemangat. Sampai ketemu. Makasih ya Kak Ilham. Seandainya kita boleh balas fan letter ya. Gantian aku yang bilang makasih. Hai Lia, apa kabar? Semoga kamu sehat dan bahagia selalu. Gimana rasanya selalu sidang? Ci, akhirnya ya kamu berhasil juga setelah banyak perjuangan belajar. Sampai malam akhirnya, sampai malam, hampir setiap hari bisa terbayarkan dengan senyuman manismu di hari spesial itu. Oh ya, gimana pengalaman pertama kamu show di Malaysia? Aku bangga banget sama kamu, semakin bersinar bisa show di luar negeri. Seneng banget, di first car itu tuh kayak mini konser tau gak sih? Aku pikir kayak ya udahlah ya, ini performnya kan JKT, AKB masing-masing gitu kan. Tapi ternyata itu vibesnya bener-bener kayak mini concert sih. Terus selamat Kelpi, udah debut. Kelpi cantik-cantik banget, lucu-lucu semua. Terus mereka keren deh guys, mereka selain menghafal Korea, mereka juga harus menghafal bahasa. Karena mereka multilingual kan bahasanya. Aku ada gift nih karena aku seneng banget kamu sesuka itu sama kaos Powerpuff Girls yang aku kasih kemarin. Makasih ya, Kamin. Makasih ya, Kak. Ci, beli obat. Ya, oke. Aku ada kok obat itu, Kak. Ci, Kak Sabrina Tipsal. Titip salamin balik ya. Titip salamin balik loh Kak Badarski. Iya katanya gempa. Jaga kesehatan salah. Maksudnya stay safe ya guys. Pemetku jangan dibaca langsung loh ya pokoknya. Baca ah. Minum obat dulu Rel. Aku tipsal juga Ci. Ah, Kak Dion tipsal mulu. Lama-lama Kak Dion lupa sama aku. Hai Karifan. Fan letter aku yang kemarin masih ada. Aku simpen. Ada di situ. Ini siapa ini? Kazudi. Oke. Nanti aja ini aku bacanya. Aidoru nan kajana kereba. Aku gak di notice guys sama Yuisang. Aku ya padahal yang ngomong sama dia loh, mewakilkan yang 10 aku yang ngomong. Yuisan, can I take a picture with you? Siapa? Iya. Terus yang di tag cuma Ella sama Raisa. Eh nggak apa-apa, aku tetap mengagumi dia. Ya, aku bagus banget guys.
Tapi kemarin gak dibawain di First Cry. Gak bisa kan aku, karena aku kan mau. Bentar ya guys, aku lagi baca. Ini guys, aku kemarin dapet photocardnya Peya, my Oshi in BNK. Tapi udah great dia. Enak banget lagi dari Kazudi. Ih, cantiknya. Bayangin secantik ini dalam photocard. Cakep banget. Suka banget deh sama makeupnya BNK, my love. Apa emang kayaknya aja yang kecantikan ya? Dulu aku pengen banget tau pakai baju ini. Mirip kan sama Iwake Maybe-nya AKB. Kayak Aita katanya JKT lah. Mau banget. Udah pernah sih. Cuman kayak wow aja gitu rasanya. Oh ya, kemarin kita bawain Iwake Maybe tau di apa? Di Animangaki. Terakhir gue ini wake maybe pas banzai dan itu rame banget sama kakak-kakaknya. Sama pas heaven. Oh, pernah juga deh waktu itu apa ya? Off air kalau enggak salah. Off air atau apa gitu. Lia tahu Jam AKB48 enggak? Jam AKB48. Mau lihat dulu bener gak apa yang aku maksud, takut salah. Semoga 2 November. STS kamu 2 November ya, biar pas sama ulta aku. Semoga ya. Kamu offer lagi di mana, Ci? Nanti di BSD ya? Lihat tahu Cerpang BNK48 gak tahu. Udah grad juga kan dia? See you VC build up aja ya. See you VC, Kak Dita. Udah maem, Yumyei. Udah. Ini gimana rasanya di pom-pom Kak Gita? Pom-pom Kak Gita. Pom-pom. Kamu di Malay hujan-hujanan ya, Lia? Iya, Malaysia lagi musim hujan, guys. Aku kemana-mana hujan, tau gak? Ganti dulu ya. Kita ganti lagu apa nih? Kalian tau lagu ini gak sih, guys? Gila, buset, dari samping nih setar banget nih Egyosal dan permata-mataan ini. Apa tadi aku mau kasih lihat apa ya? Lupa deh aku. Ah, udah lupa lagi. Yaudahlah. Oh, Iwake Maybe. Aku mau pasang Iwake Maybe. Minggu ini show teater gak, Rel? Harusnya show. Udah, Kak Mario. Kak Mario kalau capek play, Kak Mario gak usah play. Kita ketemunya di VC aja. Gak usah lah. Gak usah play. Ini capeknya. Mengayuh sepeda sambil berdiri. Aku merasakan apa yang Kak Mario rasakan. Semoga weekendnya STS ya, Rel. Iya.
Semoga ya biar banyak yang datang. Nanti kita foto. Aku nggak tahu kalau ternyata STS itu boleh foto bareng sama fans, kayak foto bareng sama fans di depan. Aku kira cuma akunya doang yang foto di project. Terus aku baru lihat belakangan ini ternyata pada banyak yang foto juga kan. Oke, aku langsung mikir, oh berarti boleh. Nanti aku mau kayak gitu juga pas aku STS. Jangan lupa bawa lampu sorot ya. Mungkin aku suka kepadamu. Se-idol itu si gue. Thank you. Kemarin kamu juga foto kan sama Ella kan? Dia bilang ada yang foto sama dia pakai bawa-bawa skripsi. Aku bilang, iya itu si Kak Faris itu. See you when I see you. See you, Nekocin. Ah, ini Kaneko ya? Makasih ya, kayaknya kemarin ada gift dari Kaneko juga. Apa salah orang? Tirai bergoyang. Semester 2 terlihat lebih dewasa. Liburan seperti apa yang kau lalui. Sepertinya akan jadi canggung. Memotong rambut hampir tak ada belalang yang membangkang. Nah, oke, okay. Tapi aku belum hafal lagunya. Nanti aku kayak gak bisa nyanyi-nyanyi gitu. Awas kena mata. Oke, okay. Hai Kak Robi. Tadi mama apa, Rel? Tadi makan ini, Kak Aryo. Makan makanan Korea sama kakak. Tadi kita habis pergi, kita main claw machine. Kita habis ke mall dekat rumahku. Apa? Kita bikin romantis. Enggak, kita makan makanan Korea. Jajangmyeon sama jampong. Tak bisa berbuat apapun. Walau cinta rasa sedih. Kusuka. Seneng banget aku bawain Iwake lagi. Ah, memang aku suka. Alasanku maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Jendela di kelas. Tirai bergoyang. Gadis penjual air mata. Jantung berdebar kencang. Eh, copot. Siapa? Tolong kuliah aku. Tinggal tinggian kamu atau Lin sih? Akulah. Dia segini aku, Kak. Segini si Lin nih. Maaf ya, gift aku gitu aja, Rel. Gak apa-apa, Kak Lazu. Terima kasih ya, udah nge-gift. Kemarin Kak Lazu, apa, fan letternya udah bukan kertas lagi ya, Kak. Udah kayak papan. Masa sih, aku gak suka banget kemarin aku pakai kebaya. Kayak kelihatannya gemuk gitu. Tapi emang cantik sih orang kalau pakai kebaya. Makasih ya. Kangen kamu Hagafi, sama aku juga. Terakhir teater sementara.
naik berapa kilo pulang dari Malang, nggak tahu deh. Perasaan nggak makan banyak banget deh. Hari ini mama nyambel, dan mama aku nggak pernah masak. Mama aku nggak akan pernah masak kecuali aku minta atau adekku minta. Ingetin aku cuci sisir guys, aku belum cuci sisir aku selama aku di Malai. Lucu kan? Kira-kira aku pakai baju apa ya nanti meet and greet? Berapa lama lagi tuh meet and greet? Nanti aku kasih tau aku pakai warna apa ya. Tapi pasti warna terang sih, ya pasti susah ya nyarinya. Mana ya? Eh, salah. Nah, ini aja nih. Gak kerasa aku udah semester 7. Semangat ya Kak Rama. Mari lulus. Lia kayak tri banget, thank you. Suka es krim apa coklat, Rel? Suka coklat, suka es krim, suka sih. Gak bisa milih aku. Tapi aku gak sering-sering banget sih makan dua makanan itu, gak terlalu sering. Makasih ya Kak Alvan. Gimana rasanya jadi orang paling lucu sedunia, Rel? Ya biasa aja. Bercanda ya guys. Aku gak lucu sedunia kok. Aku lucu seantero jagat raya. Ih, orang apa yang ngomong bisa berbahasa. Kemarin pas kamu pulang ke Jakarta, aku ke Lampung. Ya, jelas tidak bertemu. Masa sih? Ih, parah banget. Mana ada aku gemukan? Raisa aja bilang aku kurusan. Hai Kak Ariananda. Jangan telat ngasih info buat baju meet and greet-nya. Kenapa emangnya kalau telat? Ini ngeselin banget jawabnya. Aku ngasih taunya kalau aku inget. Gak usah saman juga gak apa-apa kok. Daripada kalian bong-bong duit buat saman baju. Gift dari aku udah diambil. Emangnya yang aku foto gak ada Kak Rahmadita? Berarti aku belum terima Kak. Nanti aku cek lagi ya. Hai Kak Ian. Suka es krim buah gak? Suka. Aku ketemu kamu di Anime Manga Kirel. Wow, hai Kak Hafri. Di, jangan somse kamu. Kenapa kalau somse? Kalau orang gemukan itu nggak cuma dari pipi. Mana ada pipi aku gedean? Dari dulu juga gini. Malah dulu pas awal masuk lebih gede. Sepeda aku rusak. Ih. Kok bisa, Kak Danang?
Nanti aku di BSD tuh shoot doang langsung pulang ya, Rel. Iya, yakin kamu kapai? Kamu emang yang gak nongkrong dulu sama teman kamu? Jangan lupa VC ya, Li, nanti Rabu. Iya. 2 hari lagi ya? Bentar lagi aku ulta, Rel. Tanggal berapa, Kak Arya Nanda? Cantik banget, Rel, pakai kebaya kemarin. Makasih ya, Kak Dips. Pipinya tambah lucu. Ini buat kamu nih, Kak Rifan. Kayak sakit gitu deh yang ini. Kemarin itu pas di Malai berdarah, guys. Soalnya dia tuh yang sebelah kiri kayak selalu kulitnya tuh kayak gampang kering gitu loh. Nah, aku suka pakein oil gitu kan. Kemarin itu aku lupa. Terus pas aku lepas, gak lama abis aku mandi, dia kayak mengering gitu kulit sekitar bolongannya. Bisa-bisanya lagu SMA di kafe aku nongkrong. Efek sering latihan harusnya lebih kurus. Berarti gemukan bener. Udah lah, males lah. Jangan-jangan kamu lagi di sini. Iya deh, kayaknya kita satu tongkrongan ya. Lagunya sama ya kita ya. Enggak. Aku enggak di Jakarta, Rek. Kamu sekarang di mana, Bang Dimas? Aku tipsal sama Kojo, semoga dia enggak lupa. Oke. Nanti aku, kalau dia lupa, aku yang enggak lupa. Cici, shadow-nya cantik banget. Makasih ya. Oh, gak sih, kemarin aku di Malai beli maskara baru dan dia, oh my god, benar-benar enggak turun sama sekali. Dan kayak tuh liat deh, naik banget. Suka banget, guys. Seandainya aku bisa nge-spill maskara, aku akan nge-spill ke kalian. Aku gak ke Malai tapi dapet foto kamu. Iya, kemarin aku inget dia ngomong gini buat Bang Mario. Apa bilang? Bang Mario siapa? Kebanyakan. Terus aku bilang, Kak Mario Hendrani. Aku bilang gitu. Aku gak tahu nama belakangnya siapa, Li. Pokoknya yang pakai kacamata. Oh iya, benar, Kak. Aku bilang gitu. Hebat gak aku sampai hafal nama belakangnya. Sedangkan aku gak punya nama belakang. Lagu Utada Hikaru. Lagu apa itu, Kak? Li, hidungnya mancungan. Oh iya, emang ini apa? Ini efek makeup. Efek makeup itu di kontur. Lama banget ya September. Iya, ih. Gak sabar ya kamu ya. Anting aku suka gara suka, tapi aku belum pakai, Kak. Kayak aku mencari momen-momen yang pas gitu, kalau anting mesti sesuai. Cara buat poni gantung gitu gimana, Rel? Harus di hairduin sama kakak JKT, Kak. Makasih ya, guys. Ntar lah, aku naikin dulu ke atas. Cheers to youth atau kiddo? Circles. Cheers to youth. Dari siapa itu kastil? Dari Karangga. Makasih ya, Karangga. Katanya kamu udah gak mau lagi, Karangga. Katanya Karangga.
pulang deh. Habis nggak kasih tahu boneka yang ini. Udah. Ayo dia minta dibuka pintu guys, di bawah. Aduh cepat. Itu bukan nge-lag, tapi mama saya nelepon. Nelepon. Oh my god, tadi aku beliin dia ini. Lucu gak sih, Dek? Lucu. Gimana cara pakainya? Ditenteng. Ditenteng. Ada yang lucu. Sini, sini, aku pangku. Ih, kamu lagi batuk ya? Lagi pilek. Kenapa kamu demen main kucing? Lucu. Duh, ada ininya juga. Stepi ini lucu banget ya. Lihat pendapatmu cowok yang piercing telinga. Gak apa-apa. Kan kuping-kuping masing-masing. Gak apa-apa guys. Terserah, itu ada pilihan masing-masing. Bukan tepe namanya, tepi. Emang jadi tempe apa? Bukan tempe, dedek. Sini. Halo Lia, salam buat tepi. Jadi mau dibikin ini, dedek yang dibikinin ini. Yang ini dedek bikin sendiri, nanti Cici kasih tahu. Yang ini nanti Cici yang bikinin. Enggak. Hai Kak Andri, makasih ya Kak Andri, gimana kemarin Malaysia? Ini udah piercing ini nih. Ini apa emang kalau bukan piercing? Ini dari bayi sih. Masih kecil udah piercing. Terserah sih. Pendapatmu kalau ketua fanbase Oleng Karali, terserah sih, nggak ngurus yang oleng-oleng sih ya. Tadi mau ambil itu. Nggak apa lagi, udah di sini aja ah. Bentar lagi aku udahan tuh. Sini. Aduh, berat banget loh. Aku udah cuci tangan kok, Dek. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya aku tak pernah menyerah. Dek. Mau turun, udah aku mau bacain ini. Bawa ini ya. Jadi bawa ini. Ini bawalah, kamu turun. Ya. Nyuruh orang bolo. Itu boneka kapibara benerin enggak? Ini udah. Hmm? Udah, kita baca podium aja yuk, aku mau mandi nih. Besok harus bangun pagi. Oh my god, besok OFC. Ada kalian. Give code dan fan letternya, jangan lupa dibaca ya. Oke, okay. Kaneko. Neko ya, neko ya, neko ya, koneko. Neko ya, neko ya, neko ya, superstar. Oner pamna ye mami. Have fun besok taman mini. Makasih Kak Andri. Itu apa? Itu lagu Produce 48. Nanti aku kirim DM ya. Oke. Okay. Jaga kesehatan Rel. Makasih. Lia Zee udah great ya kemarin. Udah bang. Jangan sedih ya.
Semangat besok ya. Makasih ya, Kak Badar. See you besok. Kangen ngobrol ya, Rel. Ngobrol dong, Kak Riko. Sehat-sehat istri aku. Makasih ya, Su. Suami, maksudnya. Sorry guys. Aduh lucu lagi. Aduh, kalian, pikiran kalian tuh. Ih, aku ngomong aja udah aku lanjutin. Toxing. Udah ah. Kak, kamu jangan marah ya, Kak. Kamu ngerti kan maksud aku, Kak? Kak siapa tadi itu namanya? Kak Joni. Joni, Joni. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Kak Joni apa Joshua ya? Coba kita lihat lagi ya. Ah, tahu deh. Siapapun itu. Tidak family friendly. Ya, itulah. KSU itu. Ya, aku mau sisir. Sisir, aku mau cuci sisir dulu. Makasih Kak Wadi BDBH, makasih Kak Drifan, makasih Kak Iqbal, makasih Kak Ganang, makasih Kak Kak Ganang lah kemarin ketemu ya di ini, di Malai. Iya gak apa salah orang? Iya gak sih namanya Kak Ganang? Apa aku pede aja? Bukan ya? Makasih Kak Ganang, makasih Kak Badars, makasih Kak Reva, makasih Kak Indra. Makasih Kak People, makasih Kak Yogam, cie kemarin di nonton RKJ ya. Makasih Kak Hafri, sampai ketemu lagi, sampai jumpa di Malaysia. Makasih Kak Rizal, Kak Amin, see you OFC. Makasih Kak Dudu. Makasih siapa lagi tuh tadi kan lah hilang tuh. Makasih Kak Dudu, Kak Dudunya naik. Makasih Kak Alvan, makasih Kak Rama, makasih Kak Andri, makasih Kak Dudu. Makasih Kak Dion, awas ya kamu ya, lupa aku ya. Lihat nih tuh, tuh. Udah selurus ini sama mata. Dret. Makasih Kak Neko. Makasih Kak Adit, makasih Kak Rangga, kastilnya, terima kasih ya. Cat rambut Aureli tidak semudah itu, Kak. Saya masih terlalu junior untuk cat rambut. Nanti ya, tunggulah. Tunggu gebrakan barunya. Sekitar 10 tahun lagi lah. Ya. Terima kasih semuanya.